ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي ذر رضي الله عنه يقول سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال يا عيسى إني بعث من بعدك أمة إن اصابهم ما يحبنا حمد الله وإن إن اصابهم يكرهون التسبوا و ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا لا حلم و علم يا رب قال الله تعالى اعطيهم من حلمي وعلمي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاسلام جماعة الجمعة جمعنا لرمادي الله سبحانه وتعالى تعالى سيناري كتاب برنانك الله merenung tentang kehidupan di dunia untuk apa kita hidup di dunia hadirin sekalian ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita untuk dunia ini dunia ini ternyata setelah kita pikirkan kita renungkan bukan tempat tinggal kita dunia diciptakan sebagai tempat ujian khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu Ya, Allah ciptakan dunia bukan untuk kita Tapi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala Adalah untuk kehidupan akhiratnya selama-lamanya Buktinya kita di dunia nggak lama hadirin sekalian Kita lihat di depan, belakang, kiri, kanan, kanan kita Satu persatu orang-orang pergi meninggalkan dunia ini Orang-orang terbaik di dunia Para nabi meninggalkan dunia ini Orang-orang jahat meninggalkan dunia ini. Raja-raja, orang-orang kaya, saya sendiri, ayah saya minggu lalu, hadirin meninggalkan dunia ini. Dan satu hari nanti, kita yang duduk di majlis ini tinggal cerita hadirin sekalian. Kita pun akan meninggalkan dunia ini. Jadi biasa-biasa saja sama dunia ini. Dunia ini hadirin sekalian, tempat ujian. Kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan di dunia bukanlah sebuah kehinaan, tapi ujian. Kemenangan bukanlah sebuah kejayaan, kekalahan bukanlah sebuah kehinaan, tidak. Tapi semua ujian, hadirin sekalian. Sakit di dunia ini enggak lama, sebentar saja. Sehat pun enggak lama. Ya. Kaya enggak lama, miskin enggak lama, jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati enggak lama. Makanya, hadirin sekalian, orang-orang beriman tidak menumpukan hasratnya kepada dunia, tidak menunjukkan hasratnya kepada dunia. Orang-orang beriman faham betul dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ya. Kalau kita diciptakan untuk dunia tentu kita akan kekal selama-lamanya di dunia. Tidak, tapi sementara saja hadirin sekalian. Nah, maka hadirin sedang jamah Jumat dirahmati rahmati Allah Ta'ala. Fikirkan, sesaat berfikir untuk perkara ini hadirin sekalian, dalam satu hadis diceritakan lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Dan orang yang paling hebat dalam pandang Allah yang paling cerdas, siapa orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Kita nggak pernah tahu, Pak, mungkin saja hari ini hari terakhir kita, mungkin saja hari ini hari terakhir kita yang namanya kematian tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit. Tidak ada hubungannya kematian dengan penyakit, kematian itu berhubungnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan mati satu orang manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah taala sempurnakan seluruh rezekinya. Maka hadirin sekalian, supaya manusia tidak bingung, maka Allah telah hantarkan 124.000 orang anbiya alaihi salatu wasallam. Diantarkan nabi-nabi untuk menjelaskan maksud Allah hantar kita ke dunia ini. Apa maksud utama hadirin mulia? Maksud yang paling utama Allah hantar kita ke dunia adalah untuk mengenal Allah. untuk mengenal Allah. Seluruh nabi dari Nabi Adam AS salam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah hantar ke dunia membawa satu kalimah yang sama yakni kalimah la ilaha illallah. Semua nabi mendatangi kaumnya. Bercerita tentang kebri Allah, tentang kebesaran Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Menceritakan bahwasanya dialah Allah yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi tanpa tiang. Yang menciptakan seluruh jagat raya dari yang paling besar sampai yang paling kecil adalah Allah Ta'ala yang memelihara kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberi kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis jaddidu imanakum tingkatkan iman kalian kata Nabi. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, Aksiru min qawli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Inilah ciri-ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri umat Nabi hadirin sekalian, dia menjadikan kerja Nabi menjadi kerja dia. Apa kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siang malam hadirin mulia mengajak manusia kepada Allah. Siang malam mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. La ilaha illallah. Itu kerja Nabi, Pak. Datang ke orang-orang kaya mengingatkan orang kaya harta yang ada pada tanganmu di rumahmu bukan kau yang punya tapi Allah yang punya. La ilaha illallah. Kau kaya bukan kau karena kau hebat tapi karena Allah al-ghani al, al yang maha kaya yang telah yang maha memberikan kekayaan telah memberimu harta. Sebagai ujian. Nah, jadi bukan hak milik, bagi Di dunia ini enggak ada hak milik. Kalau hak milik diberikan dan tak diambil lagi selama-lamanya. Tapi di dunia ternyata setelah diberikan oleh Allah kemudian diambil lagi titipan. Datang nabi-nabi kepada pedagang mengingatkan para pedagang bahwasanya yang memberi kamu rezeki untung adalah Allah. Rezeki bukan datang dari perdaganganmu. La ilaha illallah. Sehingga para pedagang waktu itu hadirin sekalian, orang-orang kaya, para petani menganggap nabi-nabi gila. Karena hari-hari dia nampak untung datang dari perdagangannya, buah datang dari perkebunannya, tapi nabi-nabi datang menafikan itu semua, mengatakan buah datang dari Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. Ini kerja Nabi-Nabi Pak, menafikan makhluk, bukan mengecilkan Pak, menafikan, bahwasanya makhluk ini tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan surga dan neraka itu tidak ada hadirin mulia surga dan neraka itu pun diadakan oleh Allah Taala Allah yang mengadakan Allah sudah ada sebelum seluruh makhluknya ada dan Allah Taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada ateis semua dunia ini pak tidak percaya sama Allah Allah akan tetap ada Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada dan Allah taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Ini kerja nabi-nabi dan ini kerja kita. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia. Malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari nabi-nabi berkeringat untuk dakwah, malam hari mereka menangis-nangis memohon hidayah. Apakah kerja ini sudah kita buat atau belum? Ini diwariskan kepada umat bukan hanya kepada ulama, ulama pewaris keilmuan para nabi, maka kita wajib memuliakan ulama, mencintai ulama. Waratsatul Anbiya. Tapi kerja nabi diwariskan kepada seluruh umatnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku ajak manusia kepada Allah. Ada basirah dengan basirah dengan hujah yang nyata Quran dan Sunnah anawmanitewani ini kerjaku dan kerja seluruh pengikutku. Nah, jadi hadirin sekalian maka kita perlu mendekat hari ini Nabi sudah tidak ada, ya. yang tertinggal siapa pewarisnya para Nabi. Maka kita semua harus mencintai ulama harus merangkul ulama bukan memusuhi ulama bukan memerangi ulama bukan memfitnah ulama bukan bukan membenci ulama ulama bukan Nabi pak. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Sebaik-baiknya ulama punya kekurangan. Tapi jangan ambil tulangnya, ambil dagingnya, buang tulangnya. Hari ini banyak orang-orang jahat, Pak. Tulangnya diambil, orang-orang bodoh, akalnya nggak dipakai, daging dibuang. Hanya gara-gara satu kepahaman yang tidak paham dan tidak cocok dengan ulama, dia hina ulama, dicaci maki ulama, jangan, Pak. Wallahi jangan, Bang. darahnya ulama, dagingnya ulama itu beracun. Nah, maka orang-orang yang suka menghina ulama, memfitnah ulama, menggibah ulama kalau enggak bertaubat ya biasanya naudzubillah suluk khatimah. Sudah banyak kejadian hadirin sekalian. Menatap wajah ulama aja pahalanya begitu besar hadirin. Apalagi mencintai mereka. Ya. Karena Nabi yang mengatakan ulama ini pewaris kewaratsatul anbiya. Maka hadirin sekalian, mudahkan langkah kaki kita menuju majelis-majelis ilmu. Siapa yang memudahkan langkah kaki dia menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju syurga. Ya. Siapa yang belajar satu ayat Al-Quran, lebih baik daripada salah sunnah seratus rakaat. Siapa yang belajar ta'lim, satu bab daripada Al-Quran, lebih baik daripada salah sunnah seribu rakaat. Tidurnya orang-orang alim lebih dicintai Allah daripada ibadahnya orang-orang jahil. Ya, jadi hadirin sekalian mencintai Allah itu ada buktinya. Apa buktinya kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uuni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uuni, ikuti aku. Itu ya, ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi 24 jam, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Amalkan sunnah semampunya bukan semauanya. Banyak sunnah Nabi, Pak. Ya, ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur, sampai tidur lagi. Amalkan semampunya. Kalau tak mampu hidupkan sunnah, jangan hina sunnah. Jangan hina sunnah. Kita orang beriman ini hadir sekalian. Orang Islam wajib mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Dan kita wajib mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib hukumnya bagi kita mencintai kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanah kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. mencintai namanya Rasulullah SAW. Satu orang wali Allah dicaci maki sama satu orang di pasar. Saya dengar dari guru saya, dia diam, dia tak balas. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa kau diam, dihina, dicaci maki, difitnah di tengah orang banyak? Dia bilang orang yang tadi mencaci makiku namanya sama dengan nama kekasihku Muhammad. Dia tak balas. Kenapa? Karena kecintanya kepada namanya Rasulullah SAW. Menyebut nama Rasulullah saja hadir mulia kita berselawat pahalanya begitu besar mencintai keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang menghina salah satu dari sahabat Nabi kafir orang berani berani menghina sahabat Nabi kafir guru saya katakan kalau kamu ragu dia kafir kau pun kafir tidak boleh menghina sahabat Nabi siapapun dia tidak boleh menghina keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meskipun nanti nggak cocok, nggak paham ada kesalahan, kita muliakan mereka. Kenapa? Karena ada darah suci mengalir di tubuh tubuh mereka. Insya Allah asbab kecintaan itu Allah akan berikan syafaat. Rasulullah akan kumpulkan kita dengan Rasulullah Sallallahu karena mencintai anak cucunya. Maka hadirin sekalian, ini peringatan bagi kita semua. Siapa saja yang mendengarkan majelis ini, jangan pernah membenci ulama, jangan pernah memusuhi ulama, apalagi memusuhi para habaib, para syahid, para guru-guru kita. Muliakan, satu orang ulama sampaikan hadirin sekalian Muliakanlah seluruh orang-orang beriman Orang-orang Islam Seperti kalian memuliakan raja dan ratu Kenapa? Karena mereka semua adalah calon raja dan ratu di syurga jadi nah, Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala Ilmu seperti air Hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya Maka kemanapun kita pergi Pak Tolong Ini arahan hadirin dari guru-guru saya kalau kamu pergi ke satu kota, sebelum kamu berkunjung ke tempat siapapun, kau cari ulama di sana, Kau minta doa dari mereka Insya Allah ada keberkahan Daripada ilmu kita, keberkahan daripada rezeki kita Keberkahan daripada kehidupan kita Jadi hadirin sekalian di khutbah Jumat yang singkat ini Saya ingatkan Cintailah Allah dan Rasulullah SAW Melebihi segala-galanya Melebihi cinta kita kepada anak kita, istri kita Bahkan kepada diri kita sendiri Mencintai Allah dan Rasulnya Tanpa syarat ya. Dan bukti cinta itu hadirin mulia ada Man sunnati faqad wa man kana ma'i jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku dan siapa yang mencintaiku akan bersama-sama denganku di dalam syurga Apa sunnah Nabi yang paling hebat hadirin mulia? Salat lima waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Tolong Pak, hanya bukan hari Jumatan yang penuh masjid, mesti asar nanti juga penuh mesin Tapi hari ini hanya orang tidak niat pergi salat asar, dia cuma niat pergi salat Jumat saja. Kalau kita tanya satu persatu, Jumat depan ke mesin lagi enggak? Semua akan katakan pastilah. Kan saya muslim. Tapi kalau kita tanya asar nanti kamu ke masjid enggak? Dia bilang insyaallah. Insya Allah. enggak ternyata. Kosong lagi masjid. Lima waktu berjamaah. Bahkan seorang Yahudi mengatakan hadirin sekalian. Sekiranya nanti satu hari. Salat Jumat sama salat subuh. Orang-orang Islam sama dengan sholat Jumat. Kami akan give up. Dia akan menyerah mengibarkan bendera putih. Menyerah dengan orang Islam takut. Selama itu belum terjadi. Kita tak akan pernah menang melawan mereka. Maka makmurkan masjid-masjid kita, makmurkan masjid-masjid kita. Jadikan salat subuh seperti salat Jumat. Nah, ini misi besar kita hadirin sekalian. Kemudian cintai ulama, hidupkan ta'lim hari-hari di rumah kita, undang malaikat datang ke rumah kita. Kalau malaikat sering berkerumun di rumah kita karena adanya majelis ta'lim, ada Al-Qur'an dan hadis yang dibacakan di dalam rumah-rumah kita, maka sifat taatnya malaikat akan mengalir ke seluruh, akan menular ke seluruh ahli-ahli rumah kita. Hidupkan ta'lim Zikrullah Bahasa lisan dengan zikir Akhlak diperbaiki Jangan sombong Tidak ada alasan sedikit pun untuk kita sombong Letakkan diri di bawah rumput Rumput di bawah-di bawahnya lagi Kalau orang hina kita nggak usah balas nggak usah bela diri nggak usah bela diri Orang hina kita katakan masih banyak lagi kesalahan yang kamu nggak tahu Sudahlah cukuplah Kalau itu fitnah itu lebih ajib lagi transferan pahalanya Hinaan orang caci maki orang Tidak akan membuat kita hina ya Maka terkesanlah ikhlaskan hati hadirin mulia hanya untuk mencari kesenangan Allah. Kita ini beramal hanya untuk Allah, untuk, bukan untuk menyenangkan orang, tapi untuk menyenangkan Allah. Bukan untuk menyenangkan mertua, menyenangkan anak istri teman-teman kita, tapi kita beramal, beribadah, berdakwah hanya untuk mencari kesenangan Allah, supaya Allah sayang sama kita. Apalah artinya seluruh dunia menyanjung kita, menyayangi kita tapi Allah tidak. Maka tafsir luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Dan yang terakhir, saya ingatkan. Jangan cinta dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Dunia nggak ada apa-apa. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas kata Nabi dan lihatlah airnya ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air mengabaikan samudera yang luas. Enggak ada apa-apa di -apa, dunia. Bangkai kata Nabi dunia ini, sampah. Nabi mengajak para sahabat ketumpukan sampah. Kalian mau tahu hakikat dunia? Mau ya Rasulullah, inilah sampah. Tempat tumpukan inilah dunia nothing. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, wallahi orang-orang kafir takkan diberi minum walau seteguk air pun. Dunia sementara akhirat selama-lamanya. Maka hadirin sekalian, maka marilah kita bertaubat karena ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah harus bertaubat menunjuk menunggu ajal itu datang. Sekarang kita di atas tanah, ingat, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata akhirat cerita, setelah mati akhirat nyata dunia tinggal cerita. Jangan sampai kita menyesal masuk ke dalam kubur. Ingin balik ke dunia tak akan mungkin sebagaimana seorang bayi tak akan mungkin balik ke rahim ibunya. Miliaran ratusan miliar mungkin ruh manusia yang menangis menjerit di alam kubur dalam barzah ingin balik ke dunia itu sempurnakan iman amal untuk bersedekah tapi itu tak akan mungkin terlakukan maka mumpung sekarang hadirin sekalian masih ada kesempatan berbuat baik berbuatlah yang baik-baik bicaralah yang baik-baik menulislah yang baik-baik dengarkan yang baik-baik fikir yang baik-baik sangka yang baik-baik kenapa karena kita suatu hari akan tinggalkan dunia dan kita ingin kebaikan-kebaikan itu -kebaikan tertinggal sehingga umur kita ditutup oleh Allah tapi buku catatan amal kita tidak ditutup أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر <applause>